Halo masyarakat Sulawesi Utara, saya Imelda Watung menyapa Anda dalam informasi terkini dari Studio Mini Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Senin 11 Juli 2022 di Minsel, Amurang, Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondokambe berkunjung ke lokasi bencana di Amurang, Kabupaten Minsel, dan meninjau lokasi tempat pengungsian yang ada di Kelurahan Lewet dan lokasi tempat hunian sementara. Gubernur Oli mengatakan bantuan Pemprov Sulut sebesar 6 miliar rupiah dibagi 5 miliar untuk pembangunan infrastruktur dan sisanya dialokasikan bagi kebutuhan korban bencana. Gubernur Oli usai pantau lokasi bencana lanjut ke kantor bupati dan menjelaskan kepada wartawan penggunaan dana bantuan dan juga akan meminta bantuan dari pemerintah pusat untuk pembangunan rumah hunian tetap. Dan target dalam waktu dekat akan mendorong agar supaya tidak macet di muara sungai. Itu ada satu jembatan, kita bikin jembatan baru jadi lempengan. Jalan kita alihkan tidak lagi lewat tempat bencana dan untuk target jangka panjang akan dibuat jalan lingkar dari Amurang hingga ke Kapitu. Gubernur didampingi Kaban BKAD, Kaban BPBD, dan Kadis PU. Disambut oleh Bupati Minsel Franky Wongkar, Wakil Bupati Petra Rembang, serta penjabat Sekdakap Minsel Gledi Kawatu dan pejabat terkait lainnya. Demikian info terkini hari ini, saya beserta tim liputan menyampaikan tetap jaga protokol kesehatan, salam sehat dan torang samua ciptaan Tuhan.